Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Ahas Odor. Terus senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, kali ini saya akan mengetes akurasi senapan angin berjenis Predator Ninja ini CNC. Pesanan dari Bapak Bos Sobari yang berada di Kabupaten Bangka Tengah. Oke ya Bapak Bos, langsung saja kita lihat akurasinya. Oke, kali ini saya menggunakan peluru Hercules ya Pak Bos ya. Oke, kita isi dulu pelurunya Pak Bos. Bisa dipastikan di tengah titik sirkul belum ada lubang peluru atau bekas peluru ya Pak Bos. Oke, saya goyangkan gini biar kelihatan jelas Pak Bos kalau memang benar belum ada lubang peluru atau bekas peluru ya Pak Bos. Oke, kita buat titik satu titik di sini dulu Pak Bos. Oke, lihatnya Pak Bos. Pas di tengah-tengah titik vertikal ya Pak Bos. Coba lagi Pak Bos, kita akan mencoba untuk memasukkan peluru kedua ke dalam bekas peluru yang pertama ya Pak Bos. Oke, plung ya Pak Bos, masuk ya satu lubang. Tambahin lagi ya Pak Bos. Kita masukkan lagi ke dalam lubang yang sama. Oke, plung, masuk ya Pak Bos. Tambahin lagi Pak Bosku. Oke, mantap sekali Pak Bos, masuk lagi. Lubangnya jadi tambah besar Bosku. Tambahin lagi Bosku. Oke, mantap Pak Bos. Sampai kertas di samping sampai itu terobek ya Pak Bos tuh. Saking gedenya powernya Pak Bos. Tambahin lagi bosku. Oke, nah tuh di atasnya juga sampai robek Pak Bos. Pak Bos, ini bukan settingan, ini real Pak Bos. Video tidak ada potong-potongan ya Pak Bos. Di bagian akurasinya Pak Bos. Oke, kita coba Pak Bos. Tembakan yang di atas ini Pak Bos, karena ini masih kecil lubangnya Pak Bos. Nah ini Pak Bos, kita coba masukkan lubang kecil ini Pak Bos. Tadi kan ini yang udah gede Pak Bos. Kita masukkan yang lubang kecil ini Pak Bos. Oke, plung masuk ya Pak Bos. Mantap sekali ya Pak Bosku. Oke, saya nyatakan senapan ini lulus tes akurasi ya Pak Bos. Dan beginilah bentuk dari senapan Predator Rinjani. Bentuk dari senapan Predator Rinjani CNC pesanan dari Bapak Bos Sobari. Oke, mantap sekali ya Pak Bos. Ya, oke, seperti biasa senapannya sudah dibekali dengan tabung CN, tabung bocap 500 cc dan kapasitas angin aman di 2700 psi, panjang laras 60 cm. Peredam sudah saya pasangkan. Peredamnya sangat senyap sekali ya Bos, karena menggunakan peredam Uki Unlimited ya Bos. Sangat senyap sekali. Oke, lanjut di sini ada satu kaleng peluru Hercules dan juga telespik plus pompa ya Bos yang sudah dipesan oleh Bapak Sobari. Oke, mantap. Dan juga di sini ada bonus-bonusnya, di sini ada tas, ada tali sandang, gantungan peluru, magazin isi 14 CNC ya Pak Bos, dan juga peluru tes Hercules. Buat pelurunya ini sudah cocok menggunakan peluru Hercules Pak Bos, jangan diganti-ganti, nanti bisa berubah akurasinya juga Pak Bos. Oke, dan juga di sini ada spare part seal ya Pak Bos. Oke, mantap. Lanjut di sini ada kartu STKS dari CV Ahas Odor Pak Bos. Terima kasih Bapak Sobari yang sudah memesan senapannya di CV Ahas Odor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Salam satu laras, salam satu bi. Salam jedor dari CV Ahas Odor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.